Saya sendiri rasakan bahwasanya apa yang berlaku ini adalah hal-hal yang agak berhubungan. Apa yang dilakukan, misalnya kita harus bermula dengan apa yang disebutkan oleh mantan Dr. Mahathir yang mengatakan bahwasanya tindakan bersih ini adalah bersalahan. Dan kemudian tiga mantan IGP juga memberikan statement yang hampir sama. Untuk saya itu adalah satu tindakan yang memang dirancangkan untuk menunjuk bahwasanya gerakan bersih ini adalah sesuatu yang membahayakan. Dan ada tanda-tanda akhir-akhir ini menunjukkan bahwasanya bersih memang disusupi. Ada tanda-tanda yang mengumumkan itu. Dan saya pikir ini adalah satu niat yang jahat untuk memudahkan itu kerajaan atau pihak yang berkuasa untuk melakukan tangkapan-tangkapan rambang dan mendakwa bahwasanya ada beberapa unsur dalam bersih sedang menentang itu kerajaan. Padahal apa yang kami itu lakukan ini adalah untuk membersihkan landas demokrasi itu, bukan untuk menentang itu kerajaan. Dan kami mau kerajaan mengluhuri, menghormati kami yang menjalankan kerja itu. Dan apa yang berlaku sekarang, oleh karena semua media besar, semua media utama dikuasai oleh itu kerajaan, dan gambaran yang kita dapat hanya gambaran yang sebelah saja. Di sebelah sini tidak ada. Jadi itulah sebabnya kami harus mengambil tindakan secara bijaksana dan juga mengingatkan umum bahwasanya bersih sebenarnya sedang bertahan dan berlawan. Kami tahu ada andaian-andaian dan dakwaan yang agak bertubi sebenarnya untuk memburukkan bersih. Dan itulah makanya itu kami sentiasa merundingkan itu cara-cara untuk melawannya. Dan seperti yang saya katakan, di sebelah sana seolah-olah sudah ada kelompok yang ditentukan bermula dengan ex IGP Prime Minister, di ex Perdana Menteri, di ex IGP, semua bersekongkol untuk menumpu apa nih, untuk cuba mencemarkan apa yang kami buat. Dan kami sendiri berulang kali memberitahu bahwasanya tugas kami, hasrat kami semata-mata untuk membersihkan proses pilihan raya. Itu saja. Tidak ada niat yang lain, walaupun di sebelah sana mereka sentiasa mengatakan kami adalah unsur yang tidak baik bertujuan untuk meruntuhkan itu kerajaan. Kalaupun betul kami ingin meruntuhkan kerajaan, kami ingin melakukannya dengan mengadakan landasan bersih, bukan untuk meruntuhkan begitu saja. Jadi malangnya ialah oleh karena media utama semua berada di sebelah sana. Dan kita mempunyai simpatisan yang kecil saja untuk sampai kepada umum. Dan itulah sebabnya setiap kali itu kami harus menjelaskan, mengumumkan sesuatu yang kami pikirkan boleh menggerakkan jentera membersihkan proses pilihan raya. Itu saja niat kami. Kalau dari sana memang ternampak sedang diatur itu langkah untuk membolehkan penangkapan, itu jelas sekali akan tiba waktunya. Dan itulah sebabnya saya pikir orang-orang yang diminta untuk melapor diri dengan rela, tapi dianiayai supaya apa nih, bersedia untuk mengakui bahwasanya mereka itu menjadi alat untuk meruntuhkan kerajaan, dan itu akan digunakan untuk menentang bersih. Dan saya pikir ini adalah satu kerja yang dirancang, dan saya pikir ini harus dilawan.
As far as the steering committee is concerned, as far as BERSIF 2.0 is concerned, at this stage, pada tahap ini BERSIF 2.0 tidak ada merancangkan apa-apa yang bersangkutan dengan BERSIF 4.0. Tomorrow at 11 in the morning, IPD Petaling Jaya, Balai Polis IPD Petaling Jaya, beberapa orang yang telah dikasari dan diganasi oleh polis akan membuat laporan polis di IPD Petaling Jaya esok jam 11 pagi. Tomorrow. Akhirnya, itu kami mengharapkan supaya semua orang yang berhak mengundi haruslah turun mengundi. Itu saja caranya. Pihak Media PAS melancarkan e-paper merupakan satu program baru dalam Media PAS asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.